lebih naik kelas lebih atas lagi pembantu akan memberatkan mereka dan itu nasihat guru kami kalau majelis itu tercantara yang pemula dan sudah menengah di pemuluk mereka bisa belajar dari awal kemudian sudah pernah belajar bahwa ada pun akan dianggap butuh yang lebih baik, dicari pelajaran kita di sini fi <coughs> furuudil tentang kewajiban dalam bulan sunnah-sunnahnya. Kemarin sudah kita ambil pelajaran pembahasan niat, pembahasan niat, pembahasan membasuh kemudian kedua, kemudian masah ba'dir, membasuh kepala atau rambut, kemudian yang selanjutnya gosul rijlai kedua kaki sampai di mata kaki. Mata azman zahiran, dua yang dia nampak e, di bawah betis, di telapak mata. Jadi telapak ya maka itu al kabain ada dengan penafsiran seorang dari syiah mengatakan itu membasuh oh, kedua dua kaki jadi al kabain itu bagian yang dicuci ya. masuk bagian yang dicuci ya anggap misalkan ini, ini telapak, telapak mata kemudian ini mata kaki ini telapak kaki ini mata kakinya maka yang dibahas semuanya sini lebihkan sedikit ya lebihkan bagaimana siku kemana Minhbab ma wajibu illabihi wajib sesuatu yang biasa terpenuhi wajib kecuali melakukan wasilah e, tertentu maka wasilah tersebut menjadi wajib kemudian, kalau, ya kemudian nah kalau bagaimana misalkan dia kaki lebih dari lima ya nah nempel ke enam ke satu yang keenam maka dalam masalah ini yaitu yun yunsarijal di nis pada kaki, bagian, bagian dia, maka wajib di kalau tidak tidak, kalau tidak tidak. Kemudian bagian dia punya uh, bulu kaki, bagiannya ada bulu kakinya ya, di basuh bagian bulu kaki sampai ke kulit kulit telapak kaki maka wajib bagian dari rijel, yang dari kaki. <tuh> Kemudian dia syukuk syukuk eh, itu bagian yang uh, terpecah tot uh, terus di bagian kakinya, saya telapak kaki telapak ini kaki, telapak itu bagian belakang itu ada yang terkupas-kupas, pecah-pecah kemudian pecahannya itu nampak yang bagian pecahan itu yang tadinya dia ter, jadi ternampak dia itu tidak dicuci ya dalam madhab syafi'i air sampai ke dalam situ ya. kalau takhlil, takhlil itu mencelah sela dari uh, bagian jemari makanya sunnah nanti yang selanjutnya wa ada karena tertib yaitu ini wajib hukumnya uh, di mana ini maksudnya dia tepankan tidak mendahulukan antara anggota tubuh yang satu dengan tubuh yang lain misalkan utama adalah wajah ya, yang wajib ini yang utama adalah wajah kemudian, ke tangan sampai ke siku kemudian kepala kemudian kaki maka empat ini urutan yang wajib ya, urutan tetapi kalau misalkan ada itu berwudu langsung kepala dan tangan Kita ya. katakan berarti tip tidak dapat tidak saat membasuh kepala karena dia mendah kepala sebelum tuh tangan ya. cara mana? dia wudhunya tal tetapi dia kepala tidak dianggap. Yang kepala tidak. Jadi dia sudah basuh kemudian kepala kemudian maka kepala tidak berarti dianggap dia sudah suhu wajah tangan. Berarti itu dia basuh lagi. Adapun dia langsung kaki tanpa kepala. Dia katakan saya sudah saya sudah basuh kepala. Nah, kita kata kepala tadi tidak karena tidak ada tertib. Sedangkan tadi tertib dia setelah wajah, setelah wajah. Dalam ada wajib <coughs> karena tertib berdasarkan itu itu mengisyaratkan bahwa wajibnya tertib itu ya ya iu a manu ilasati fagskum aidi akum ilak wams kum abin jadi disebutkan wahai orang-orang yang idza tum ila kalau kalian itu mendirikan salat fagsilu wujuhakum uh, cuci wajah kalian idiyakum cuci kedua tangan kalian berarti wajah baru ya wamsahu sikum kemudian yaitu usap kepala kalian kepala kalian hu biruusi arjulakum ilal. arjulakum silu arj dan cuci lagi kaki ilal kabai kedua mata kaki ya ulama mengatakan uh, di antara ayat ini disebutkan gosel gos masah gos, yaitu ya, gosel maksudnya mencuci kemudian cuci kemudian membasuh ya dengan mashun dalam bahasa Arab yaitu mencuci wajah cuci tangan kepala ya cuci dan basuh kemudian yaitu cuci berarti airnya mengalir kalau basuh cukup dia cuman badar basah ya sekedar basuh. jadi kalau pada wajah membasuh mis air hilangkan airnya ya percikan kemudian buat ini maka ini nah, maka inna uh, masah basuh. Nah, ini tidak cukup pada wajah pada kaki. Harus mengalirkan yang mengalirkan air sedikit. Kita katakan bahwa uh, Arab itu tidak terbagian dari mereka uh, melakukan pementara sesuatu yang dengan yang sama. Sama yaitu cuci, cuci kemudian cuci setelah masah dibasuh. Dipisah dengan kata masah yaitu basuh. Artinya apa? Cuci, cuci tuh gitu kan? Ya, tetapi ini tidak cuci, cuci. Basuh, cuci. Maka, Pak, menunjukkan tertib. Imam Ash-Shafi'i, di wajibnya tertib. Kemudian, antara uh, dalil bosan tertib ini adalah bahwasanya Allah Alaihi Wasallam secara tertib. Ya. Kemudian, belakang, hada wudayak ballahu salbi Wudhu yang seperti ini. Yang tidak terima salat kita wudhu yang seperti ini. Ya, itu. Riwayat, riwayat Bukhari. Kemudian diantar bahwasanya tidak habis sasam berwudu cara tertib, ya. kecuali dengan cara ini disebutkan wajib idalam hadas akbar wajib ini kalau kita tidak akbar tapi kalau kita punya akbar dan kita ada suar juga ya, misalkan sudah uh, berhubungan dengan istri hadas kita juga belum uh, kemudian kita belum mencuci uh, berwudu dari kita buang air. Ya maka ada akbar ada ada asgor, Ya maka kalau uh, kalau dia akbar kagugur tartib, Maksudnya apa? Maks kita sudah wajib sudah dianggap uh, dianggap mengangkat hadas keluar juga. Wajib itu kan mengangkat bar. Mengangkat hadas akbar. Bagaimana hadas asgharnya? Harus wudu lagi maka Syafi'i dia wudu lagi tidak perlu dia berwudu karena hadbar itu cukup juga hadas keluar ketika diwajib wajib sudah muncul dari wudhu ya. dengan catatan tidak tidak batal wudhunya ketika mandi wajib contoh batal dia mandi kemudian ketika uh, membersihkan selangkangan uh, misal kekak tangannya dengan peluannya itu batal wudunya. berarti yang batal wudhunya di besarnya bukan mandi wajibnya maka dia cuman berwudhu lagi ketika <tuh> dan pembahasan Menuhu dan sunnah sunnah sunnah, sunnah adalah asharatu ashar sepuluh perlu diperhatikan pembagian para wajib sunnah itu bukan untuk dalam masmal ya dalam amal maksudnya adalah, agar kita itu kan, yang wajib wajib saja kan yang sunnah sunnah saja itu dan adalah kesalahan terbesar penuntut ilmu dia kalau dikerjakannya kalau dikerjakannya malah kalau sunnah tidak dikerjakan kenapa tidak dikerjakan hanya sunnah dia bilang. kan boleh dikerjakan kenapa kamu kerjakan kan hanya makruh tidak berdosa kalau di, maka ini pemahaman ini yang terbalik, pemahaman ya, yang menyelisihi cara pahamnya para dari kalangan nabi. So, sahabat nabi itu kalau mendengar mendengar ayat tidak bertanya sunat. mereka kerjakan langsung. Ada hajah mereka ini harus setiap hari atau tidak? Mereka bertanya. Jadi bukan diting penting selama tidak wajib kak, Misalkan, ya, Tidak seperti para dahulu kerjakan karena kengerjakannya akan dapat pahala minimalnya pahala sunat. Ya dan kan menguatmu kita menguatkan. Ia memberikan terhadap ilmu di balik ya, meskipun apapun. Kalau misalkan kita ada atau suatu waktu kita mencukupkan dengan yang wajib. dia, perkara yang masih, ya, perkara yang ya, dia dicela. Karena memang ada sahabat bertanya bahwa ee, apa yang saya lakukan ya, di antara karena nabi, sampai wajib, perkara wajib yaitu sholat ibu. Puasa, hat, Haji, kemudian sahabat tersebut mengasanya akan menambah dari maka tersebut pergi Nabi Muhammad SAW. Kalau dia itu jujur maka dia akan masuk surga. Ini rasa Saja kalau dia itu diri dengan yang wajib apa, tetapi ketika membagi ada yang maka ada yang wajib ini butuh menyeramal. Tetapi mereka lihat konsekuensi kita meninggalkan wajib sah berdosa meninggalkan sunnah tidak ala sunnah tidak pernah pahalanya tapi ibadah itu diantara para kaidahnya <kos> yang pertama adalah atas membaca basmalah ketika kita wudhu kita bismillah kita bisa membilahirrahman bisa juga membaca saja yang kita membaca bismillah dapat asal sunnah kan uh, uh, as, yaitu pahala paling minimal untuk mendapatkan nabi s.a.w. membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu yang kalau misalkan lupa, ketika wudu, Bismillah, maka dia membacanya ketika selesai wudhu dia membaca Bismillah, awal kerja, baca saja Bismillah sudah bisa. Mereka mengkiaskan orang yang lupa kecabas Basmalah, tekan. Karena apa? Karena ada an um, dalam masalah yaitu sama-sama untuk um, Allah di awal aktivitas. di awal aktivitas. Kemudian gosafain fine. Wasul membasuh ke telapak tangan belum masuk ke dalam masukkan tangan ke dalam idkhalihimal in maka di sini ada tiga hukumnya itu tiga hukum kita masukkan itu kita baru bangun ya. kita hendak entah salat malam sholat subuh ya. maka kita diperintuk membasuh kedua telapak tangan kita belum, itu yang dilakukan Nabi SAW alaihi wasallam tetapi ini ada ujian. Kita masukkan, artinya memasukkan tangan sebelum kita wudhu. Habis itu kita bangun, kita lapak tangan kita, kita dan air sebelum wudhu. Ada tiga. Yang pertama, kalau dia yakin, najis tangannya yakin. Ya, nah, dengan dia misalnya, ya, bilang dia masanya ke bagian dubu. Ya, dia sudah menyentuh bagian dari kemaluannya. Maka apa? Haram hukumnya dikan dalam dalam bejana, ya dalam air dia akan menajiskan semua air yang ada. Kemudian yang kedua ya yakin toh yakin suci. Kan nah, dia memasukkannya dia berudu dia berudu kan dia masukkan. Tiga kalau dia raga suci atau tidak dia makruh ya makruh berdasarkan riwayat Irah Nabi Nabi saw bersidah sayyidah seorang dari kalian Fala tangga, yang gede, maka masukkan kedua tangan inai bejana hasilah yang salasan sedia itu cucinya fa in aina baduhu". Karena dia itu di tangannya, tangan ya, suci atau najis, ini menunjukkannya. Uh, Nabi memerintahkan seseorang yang baru bangun tidur, ya, "Jadi, dia jangan makannya ke dalam, jangan sampai dia mencucinya dua, tiga kali." Ya, tadi hukumnya, "Mencuci kali itu ada perincal dia yakin, tangannya najis, boleh dia masukkan uh, dia ke dia, makannya langsung ke dalam, berisi air." Karena main air, nah, kalau suci, maka kalau tidak dia ragu maka makruh di enam. Yang kedua mad madha. al mad al itu adalah memasukkan air ke mulut. Dia masukkan air ke dalam dalam mad dua perkara. Ada perkara yang pertama apakah dianggap sudah mad kalau dia itu air tanpa diam lagi ya, maka apa dalam madhab pun dia tidak punya lagi seluruh puasa meskipun dia airnya dia kumur-kumur kemudian maka itu yahsul lahu dianggap melakukan mat sunnah. Kedua pembahasan setelah pembahasan apakah <coughs> jadi mat hukumnya sunnah ya mat mat sunnah dalam mazhab syafi'i. Kemudian yang kedua uh, di sunnah, dia mubah gak film sunnah film wal istinjah kita memasuki ke dalam ya baik dia itu dengan ya uh, idarah dengan cara dia dia kumurkan atau dia cuma masih kemudian dikeluarkan atau masukkan langsung telah. itu semua matnya Ya, selagi tidak ya. Tak. Kalau dia itu ingin mendapat lebih, yaitu mubalagh itu, memasukkan sampai ujung zahir mulut, ya, sampai ujung zahir. Ya, jadi dalam itu ada namanya zahirnya batin. Ya, zahir itu, kalau kita gampangnya itu dibuka ada bagian kecil, kan lidah kecil di dalam. Nah, di depannya bagian depannya haduh, akhir haduh zahir, akhir bagian uh, yang bagian luar mulut yang berat kalau dia sampai lebih dari itu, maka Dibatalkan uh, puasa dia berpuasa kalau oh, dia berpuasa. Oleh karena salsa melarang orang membuat melakukan lagu, yaitu uh, memasukkan air sampai ujung uh, mulut kalau dia puasa balik balik mati wal istin ya lagahlah ya. kalian yaitu masukkan ketika berkumur ketika masukkan ke dalam, sampai batas ujung. Kecuali kecuali kalau kalian tak. maka makna ini dibawa oleh syafi'i maknanya adalah memasuki bagian ujung kaitannya dengan puasa Dan akan dikatakan bahwa karena kalau kalian puas kalian mubalah itu akan rentan untuk puasa kalian rentan untuk uh, kalau bisa batal puasa nah, jadi <tuh> itu kalau kalian berpuasa kita disumbalah kemudian uh, istim, al istin itu masuk ke dalam hidung ke dalam hidung adapun nanti kita kan air ke dalam hidung hanya sedikit itu syak namanya meskipun tidak dikurangi tapi kalau menapakan sunnah balagoh mubalagoh itu idkha ila muntaha anf atau al -khaythu, khaythum itu yang dia sudah keras keras ini tidak bisa uh, lebih dari itu karena bahkan puasa maka dia masir sampai uh, bagian khaythum yang malana yang dia itu apa ini apa lunak dia dari hidung lunak ini ada kan itu keras ya masuk sampai situ puasa Kecuali kalau kita buat kita tidak boleh balagoh dari syaf. Yang afdol yang kita lakukan bagi <tuh> pertama yang yang paling pertama kan adalah kita hanya satukan air. Wa <tuh> kalu Ya dia bisa saja masukkan air ke kumur, kumur ke hidung sekali itu sudah dapat asal. Tapi mau Afdal maka tiga kali. Kalinya bisa terpisah, bisa dicabung, ya bisa berkumur sekali. Kemudian hidung sekali ya. kemudian kumur-kumur sekali, -kumur keluarkan hidung lagi sekali, sampai tiga kali seperti itu atau bisa juga kumur tiga kali kumur sekali dibuang, kumur, -kumur sekali lagi sekali, tiga kali, hidung atau digabung ini yang afdol, yaitu kumur-kumur kemudian dihirup, sebagai, ya, jadi sebagai disisakan untuk sukan ke hidung dikeluarkan, sampai tiga seperti itu hmm. dilakukan Nabi SAW kemudian masyarakat ras di kita membasuh bagian dari kepalanya, rambut masuk di. Ya. Ba -ba salah masah Membasuh sebagian atau salah ini sunnah. Nah, ini sunnah hukumnya. Karena yang wajib bagiannya saja. Kita ketika ambil ya, ambil air wajah, kemudian tangan sampai kemudian masah. Kita ambil air kita cukup kita teraskan ya. Jadi tidak diambil guyur. Yang itu masah, yang sunnah masah. Fa boleh tetapi apa sunnah masa masah ambil air basah tangan kita kemudian dari kepala ini kita ke belakang ya kemudian dikembalikan kembalikan lagi Sampan. maka itu sunnah maka itu sunnah ini kapan kita seperti ini ya seperti ini itu nya lain ya kalau rambutnya itu maksudnya lain kalau rambutnya ya bisa kena ya tidak bisa air dengan diikan ya karena rambut itu ada bagian depan belakang dia cuma sekali ke belakang, berarti bagiannya tidak kena. Maka disunahkan dia kembali. Paham ya? Dikembalikan seperti itu. Ya. Tapi kan dia, karena rambutnya halus, yaitu lurus, pendek, jadi seperti ini sudah kena semuanya. Seperti itu. Kalau wanita nah tidak perlu, wanita seperti ini. Cukup sudah. Ya. Bukti <tuh> dari karena itu telah tabit dari nabi Wasallam riwayat dari Abdul Said Sahara sahubiyah nabi sahur kepalanya dengan kedua tangannya kembali lebih himar Nabi SAW kemudian dulu uh, ke dunia wafiri dalam satu riwayat dimukaddam raksih mulai dari awal kemudian kang ila kofasa belakang tempat tumbuh rambut yang kemudian membalik ke tempat semula ini masih Hasan kita lanjutkan sedikit ini Udhunain Zahid Udhunain ini in jadid. Kemudian membahasnya. Ketika telinga ini sunnah hukum. Ketika kita membasuh kepala. Kita basuh juga ke telinga. Kedua telinga bisa dengan cara pertama disebutkan dalam makan ini. Masuk kedua telinga dan batin. Itu e, zahir itu nampak. Yaitu yali al setel, Setelah, setelah itu zahir. Ini batin, Ini zahir yang ini yang tersembunyi, yang tersembunyi wajah. Kenapa dikatakan ini zahir? Ya karena kita kita lahir ketika kita air itu tertutup seperti ini. maka ini yang pertama kali maka dikatakan lahir. ya itu seperti itu akan dengan air yang baru setelah basuh bah, basuh kita ambil lagi air. kemudian kita ya bukan gos itu ambil air kalau cuman sekarang kemudian dia, seperti ini seperti itu ya atau bisa saya juga dia seperti ini. aran namanya tiga kali atau bisa dia dengan sukan telunjuk dalam telinga kedua jempolnya dari bawah sampai atas dari bawah sampai ke atas seperti itu ini ada ada menambahkan tambah lagi tiga kali. dengan cara sukan tapi ini tiga kali semuanya sepala sunnah kalau dia salah satunya tiga kali dengan air yang air yang jadi ini riwayat seperti wa mas hamay al bisa membasuh kedua jempolnya di zahir yaitu tagian luar kamu dan di sana menyela-nyela lih yang tebal. Ya. Kepis kemarin wajib ya kalau yang tebal dia itu kalau dia duduk orang di hadapnya tidak bisa melihat kulit ya yang e, tempat tumbuh jenggot tidak bisa kelihatan makanya tebal. Maka disunahkan dia selah seperti ini. Selagi dia sedang e, tidak sedang haji. Kalau haji sunahkan tetapi dengan dengan lembut pelan. Kenapa? Karena kalau orang haji satu helai dari dari ini dari ya, Uh, dia kena konsekuensi. Konsekuensi nanti dam kalau tiga ya. Kalau tiga, maka dia kena dam nanti. Hmm. Kalau uh, kalau satu nanti uh, pelan juga yaitu nanti haji. Pembahasan haji. asyadin Kemudian disunat takhlil menyela-nyela kedua tangan atau kan kedua jari-jari uh, tapi akan air tidak bisa masuk ke cuara di takhlil dengan di selasnya -sela, bagian kaki tangan maka dia kalau dia tidak bisa air kecuali dengan sela-sela maka tidak wajib kemudian di mulium naal mengedepankan yang baru yang kiri ya. yang kanan dulu balik yang kiri. kalau misalkan balik itu dia dia dulu baru kanan misalkan lupa terbiasa seperti itu dia hukumnya tetapi dia tohar Nah, tohar ratus salah kemudian dia menjadi tiga kali, tiga kali, ya wajah, tiga Kali, tiga kali kepala, tak kepala sampai bu tiga kali tiga kali. Ya, Sama bagian kepala tiga, tiga kali. Dan di maka kalau dia menambah dari atau kurang dari tiga kali berdasarkan Harbin Syaib dan ayahnya dari kakeknya sosam bersabda sabda taat doa salah sanabisa salah berwudu tiga kali. Kemudian akan manzada aidi awan kosfakal Siapa yang dia itu menurun dari tiga kali maka dia akan ke kezaliman. kepala ya karena apa dikiaskan dengan yang kemudian akhir al mualah mualah ini uh, mutabah mut, muta, uh, tetap <coughs> ya, cara tubuh yang satu dengan yang dia harus melakukan mualah itu yaitu membasuh anggota yang kedua belum anggota tubuh yang itu uh, kering ring ya kondisi suhu eh uh, sedang panas juga tidak terlalu ya. kemudian anggota juga tidak terlalu panas kemudian kondisi dengan kondisi, ya yaitu atau cuaca tidak panas terlalu dingin nah, itu namanya mualaf basuh kemudian habis itu sebelum kamu basuh kepala dipon nelfon dia angkat telepon sampai satu jam dua jam ya kemudian matikan dia ulang dari awal cukup melanjutkan kepala tapi kering bagian tangan berarti dia tidak mualaf konsep apa konsepnya kutunya sah tetapi dia tidak dapat nah mualahinnya sudah mualaf atau dia misalkan ibu-ibu uh, wajah -ibu aja kemudian anis dia balik Nyesui ya, nyusui dulu ya kemudian bagi, maka dia apa uh, basutlah itu karena wajah sudah ya. ini mual wal piludu tas mualah bainal ya, ini kan yang lain ya, ini kan intinya bahwasanya akan mualah yaitu salah ber ini yang bisa kita sampai kami mohon maaf kita cukupkan ini subhanakallah wa bihamdihi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته